Inilah rumah ramah anak Pusaina. Sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung ini menjadi tempat bagi 15 balita dari beragam latar belakang. Sebagian mereka adalah korban kekerasan orang tuanya, korban penelantaran, anak hasil di luar pernikahan, hingga orang tua yang tak memiliki finansial yang cukup untuk membiayai kebutuhan sang anak. Semua diasuh secara sukarela di sini. Keberadaan ibu, ayah, dan 4 pengasuh menjadi sosok yang membantu mereka tumbuh dan berkembang layaknya dalam sebuah keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan seperti makanan, susu, pakaian, pendidikan, bahkan kesehatan, rumah ramah anak ini mengandalkan dana dari sejumlah donatur yang masih peduli dengan keberadaan mereka. Kita ini karena memang lembaga atau Yayasan Pusaina Lampung ini menangani khusus untuk balita-balita terlantar untuk Provinsi Lampung. Karena mereka juga ingin tumbuh kembang secara normal pada umumnya. Jadi saya terinspirasi bahwa mereka juga harus punya keluarga, harus punya rumah, harus punya lingkungan yang seperti pada umumnya. Jadi saya berinisiasi, artinya saya membentuklah rumah ramah anak. Agar tak jenuh, setiap hari anak-anak diberikan aktivitas yang beragam, seperti bermain, belajar, juga senam dengan musik khas anak-anak. Mereka tampak menikmati dengan menggerakkan tubuh dan berlenggak-lenggok penuh canda dan tawa. Sudah seharusnya keberadaan rumah ramah anak yang menampung anak korban kekerasan menjadi perhatian pemerintah, apalagi Kota Bandar Lampung masuk dalam predikat sebagai kota layak anak. Cindy Tania, Rian Winarta, Kompas TV, Lampung.